cerita sedikit waktu aku sekolah. Waktu sekolah itu yang aku paling inget waktu dulu homestay, kayak live-in gitu di desa-desa. Itu emang acan dari sekolah, jadi kita itu satu rumah, ada dua orang. Di situ kita bantu keluarga di situ untuk kayak pergi ke sawah, atau nyapu, atau jalan-jalan. Maksudnya kayak ngebantu kegiatan dia sehari-hari gitu, dan bantu masak juga. Jadi kayak di situ aku belajar gitu, kalau misalnya di luar sana tuh masih banyak orang yang masih kurang beruntung. Tapi disitulah kayak kita berusaha untuk menghargai diri sendiri gitu. Kita tuh harus bisa lebih bersyukur lagi, dan jangan terlalu sombong, jangan terlalu cepat puas, karena hidup itu pasti kadang di atas, kadang di bawah. Jadi seru banget sih kalau bisa homestay kayak gitu.